Jangan kita penat dalam berbuat baik. Biarlah orang keji macam mana pun pada kita. Jangan cepat berhenti bila kita berbuat benda yang baik. Kerana di saat mana orang mengeji kita, jangan begitu. Berbuat amalan dalam hidup kita ni bukan kerana orang, tapi kita buat kerana Allah dalam hidup kita. Bila kita buat kerana Allah dalam hidup kita, nescaya dalam keadaan demikian akan berterusan-berterusan pahala-pahala yang kita dapat dalam hidup kita. Kita ni jangan cepat kecewa. Ni orang ejek sikit pun mula kecewa. Orang kata sikit pun kita jadi kecewa. Jangan. Jangan demikian pada diri kita. Kerana orang ni tak boleh bagi pahala untuk kita. Kita buat macam mana pun bukan orang yang bagi pahala. Yang bagi pahala untuk kita siapa? Allah. Oleh kerana Allah yang memberi pahala, Allah yang pemberi rezeki, peduli apa kita terhadap orang. Yang orang nak kata, orang nak caci, orang nak macam-macam gaya, orang nak ejek pada kita, jangan kisah. Yang penting kita dengan Allah Subhanahu